Ikan mas koki. Ikan mas koki adalah salah satu jenis ikan air tawar populer di Indonesia. Bentuk ikan mas koki nyaris serupa dengan ikan mas karena kedua jenis ikan ini berasal dari satu keluarga yang sama. Namun bedanya, ikan mas koki tidak memiliki sepasang sungut di bagian mulut. Ikan mas koki mempunyai ciri yang mudah dikenali, yaitu tubuh gendut pendek, punggung sedikit bongkok, serta bersirip lengkap yang terdiri dari sirip dada, sirip perut, sirip punggung, dan sirip ekor. Bentuk tubuh yang pendek dan gempal merupakan salah satu ciri khas yang membedakannya dengan jenis ikan hias air tawar lainnya. Selain bentuk tubuhnya yang unik, ikan koki juga memiliki sisik menarik dengan ukuran relatif kecil. Mulutnya terletak di ujung tengah yang bisa disembulkan atau protraktil. Di bagian ujung mulutnya terdapat dua pasang sungut, sementara di bagian ujung dalam mulut terdapat gigi kerongkongan yang tersusun atas tiga baris. Berikut ini adalah beberapa ciri ikan mas koki yang paling menonjol, antara lain, ikan koki memiliki bentuk tubuh cenderung pendek dan membulat, mata ikan koki lebar dan besar, di bagian samping tubuh ikan koki terdapat gurat sisi, kelopak mata ikan mas koki tergolong kecil, tapi tidak bisa membuka dan menutup, sisik di bagian tubuhnya berderet rapi dan mengkilap. Umumnya ikan mas koki mempunyai tubuh dengan warna dasar hitam, kuning, putih, dan merah. Setiap jenis ikan mas koki memiliki bentuk kepala yang berbeda-beda. Habitat ikan mas koki adalah air tawar dengan aliran lambat, dangkal, dan bersih. Biasanya, ikan ini bisa ditemukan di daerah danau ataupun sungai. Ikan koki mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 hingga 7, suhu 27 derajat sampai 30 derajat Celcius, dan kandungan oksigen terlarut 5 ppm. Di negara yang memiliki 4 musim, ikan mas koki lebih aktif pada musim semi. Sebab, suhu lingkungan sekitarnya mencapai 12 O hingga 20 O Celcius. Ikan ini juga mampu memijah atau berkembang biak sepanjang tahun, tidak dipengaruhi oleh musim apapun. Jika kita berniat memelihara ikan mas koki, maka air yang digunakan sebagai media hidup ikan ini harus sangat diperhatikan. Sebab air tersebut harus memiliki perbandingan gas karbon dioksida, CO2, dan oksigen, O2, yang seimbang. Jika kadar CO2 ternyata lebih tinggi, pasti akan mengakibatkan kematian pada ikan. Ikan koki senang hidup di air yang jernih dan bersih. Meski begitu, ikan-ikan ini juga bisa hidup di air keruh asal kadar oksigennya tercukupi. Jenis ikan mas koki, saat ini, ada beberapa jenis ikan koki yang cukup populer di pasaran, yaitu 1. Suihogan goldfish, spesies ikan mas koki yang cukup unik ini berasal dari Tiongkok. Salah satu ciri khasnya adalah mata yang menunjuk ke atas dengan dua kantung besar berisi cairan. Ikan ini juga tidak memiliki sirip di bagian punggung dan mampu tumbuh hingga 20 cm. 2. Rancu goldfish. Rancu goldfish adalah ikan mas koki dengan tampilan tidak biasa dan kerap disebut sebagai rajanya ikan mas oleh penduduk Jepang. Diketahui, ikan koki jenis rancu merupakan hasil percobaan dari perkawinan silang yang berbeda dari spesies Lionhead Cina. Ikan koki rancu tidak memiliki sirip atas dan terdiri dari banyak warna, mulai dari oranye, merah, putih, merah dan putih, biru, hitam, hitam putih, serta hitam merah. 3. Oranda goldfish, ikan mas koki jenis oranda disebut-sebut sebagai spesies yang paling unik berasal dari Tiongkok dan Jepang. Ciri khasnya terletak di bagian kepala yang memiliki tudung berbentuk seperti buah raspberry, ikan koki ini sangat terkenal di seluruh dunia. Salah satu ciri khasnya adalah 4 helai ekor panjang yang sangat mempesona. 4. Ryukin goldfish, ikan koki Ryukin memiliki warna cerah dengan sirip berukuran 2 kali panjang tubuhnya. Moncong ikan mas koki Ryukin terbilang lancip dan punggungnya bungkuk, Ryukin memiliki tubuh berwarna-warna cerah, seperti marun, merah putih, metalik, hingga belacu. Ikan yang memiliki nama lain ribbon tail, fringe tail, fan tail, dan veil tail ini bisa tumbuh hingga 21 cm jika dirawat dengan baik di dalam akuarium. Terima kasih telah menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya, bantu channel ini agar bisa berkembang, sampai jumpa di video selanjutnya.